Selamat malam teman-teman. Saya akan memberikan tutorial lagi ya. Terima kasih sudah menonton video Daniel Saleng ya. Saya akan memberikan tutorial cara upload video short melalui PC ya, atau melalui komputer sama ya, PC sama komputer ya. Jadi pertama-tama kita cek dulu, kita cari dulu videonya, tempat penyimpanannya ya. Nah, ini video ya, kita buka. Nah, kita lihat durasinya ya, ini durasinya 58 detik ya, tidak sampai 1 menit. Jadi ini sudah bisa jadi short. Saya baru habis edit tadi di Filmora ini ya. Jadi kita langsung upload menjadi video short ya. Ya, bisa kalau sudah di YouTube begini, bisa langsung pilih di sini ya teman-teman. Bisa pilih upload video ya, tapi saya akan berikan cara lain ya. Kita masuk di gambar channel, kita klik gambar channel ini. Baru klik YouTube Studio. Kita tunggu ya. Nah, di sini juga bisa ya. Jadi di YouTube Studio bisa, di beranda YouTube juga bisa ya. Jadi saya masuk di YouTube Studio di komputer ya. Kita klik saja panah ini, upload video. Sama ya jalurnya, cuma beda tempat ya, dari beranda sama di YouTube Studio. Kita klik ini, pilih file, kita cari file yang tadi ya. Nah, ini ya, kita klik saja filenya. Kalau sobat tanda begini, baru klik open, baru kita tunggu ya. Ini kita tulis judul. Nah, sudah judul. Ini kita bisa copy, kita taruh di deskripsi. Copy, taruh di deskripsi ya. Baru kita tarik ke bawah. Kita pilih ini ya. Tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Klik saja. Baru tarik. Nah, ini tagnya. Kita bisa copy yang tadi ya. Kita copy yang judulnya tadi ya. Ini. Kita copy. Baru taruh di tag ya. Taruh di tagnya. Kita klik sini. Semakin banyak tagnya semakin bagus ya. Ini saya bagi lagi ya. Saya bagi 2 boleh. Kita taruh di tag lagi ya. Saya copy lagi. Semakin banyak kita isi semakin bagus ya. Ini karena saya pakai tubadi, ada dia siapkan ini ya. Saya klik saja ini. Ini. Nah. Sudah. Kita cari karena ini vokal.
Kita pilih bahasa ya ini. Kita pilih bahasa Indonesia ya, bahasa videonya kita. Cari Indonesia, cari huruf I ya. Cari huruf I. Ini Indonesia. Sudah kita pilih, taruh lagi ke bawah. Tanggal perekam kita boleh taruh supaya kita bisa tahu ya. Ini tanggal 21 ya. Baru kita tarik lagi. Lens YouTube kasih yang standar saja ya. Baru kategorinya kita ganti ya. Karena dia ada hubungan dengan musik ya, lagu. Bisa juga blok orang ya, kita pilih. Baru komentarnya kita pilih ini ya. Tahan komentar yang berpotensi tidak sopan ya, kita klik saja. Kalau sudah, kita berikutnya ini bisa kita tambahkan ya. Bisa juga ditambahkan layar akhir. Karena ini video singkat, short, jadi saya tidak tambahkan ya. Jadi saya langsung berikutnya. Tidak ditemukan masalah berarti aman ya. Kita klik. Kita kasih pribadi ya. Pribadi dulu. Baru klik. Nah, sudah kita lihat ya. Ini kontennya sudah jadi ya. Baru supaya dia short, kita edit kembali ya. Yang tagnya ini kita tambah lagi. Ini bisa kita copy, kita blok saja supaya bagus ya. Kita blok semua. Kita blok ya. Baru copy. Baru kita taruh di sini. Di deskripsi supaya semakin banyak ya. Baru kita tulis di sini. Bisa taruh di judul, bisa taruh deskripsi. Jadi lebih bagus kalau di deskripsi taruhnya ya teman-teman. Kita tak kasih tanda garis pagar begini. Baru tulis short. Nah, kalau sudah ini kita simpan ya. Baru kita putar videonya. Nah, 85 ini ya SEO-nya. Itu SEO tag ya, ini tag-nya. Jadi kita kembali lagi. Jadi kita langsung cek di HP ya, apakah sudah berhasil ya tag-nya ini. Jadi kita langsung ke HP ya. Kita buka YouTube. Baru kita tulis nama channelnya ya. Tulis, baru periksa. Ini sudah masuk ya, ini tulisan short ya, besar ya. Kita klik sini. Nah ini, short ya. Bisa juga kita putar, kita klik videonya. Nah, bentuknya begini kalau sudah short ya teman-teman. Jadi berhasil ya teman-teman, video short kita buat di upload melalui komputer atau PC ya.
Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Daniel Saleng. Sekian dan terima kasih.